Abang bisa anterin saya ke sana kan? Oh, ke salon Jupi? Soal kecil itu sih. Mau saya anter? Tapi nggak bayar kan? Ya, gratis. Apalagi yang menyang cakep. Siapa itu bang ini boncengin? Calon kakak iparnya Halime. Allahu Akbar. Iya, satu, dua, tiga. Ilang! Oh, padang mana? Lah, itu dia. Bini gua. Hilang, Enggak ada, pergi. Enggak ada, ya. pergi. Udah pak, kagak usah. Bapak kan lagi sakit, gak usah dipaksain ya. Kan bukan saya yang goes. Lah, terus siapa yang goes pak? Anwar! Ih, lu pada bikes banget sih. Beneran? Oh, bini gua hilang, lu girang. Hah? Lu gua, nah ini belum masuk mata lu nih. Dah, ini ngayap kemana kupingnya ya? Bang! Pelan banget goesnya, kayak bukan tukang odong-odong. Cepet dong bang! Gue kenceng! Yeah. Hati-hati ada yang terguling ya, lihat tuh. Terus mas, terus! Ayo, gitu dong! Ya. Aduh, Bang Opi kemana sih? Cepet amat. Iya ya, Pi. Aduh. Tuh, kita kehilangan jejaknya, Pi. Mana ya? Lah, bentar. Lah. Babe Bolot kemana? Lah? Kan tadi barengan sama kita. Ya iya kok hilang juga. Lah Pi, Babe Bolot tuh hilang. Tenang. Mami tenang ya. Namanya orang tua pasti agak lambat. Kayak undur-undur jalannya. Oh iya. Kita hitung sampai 5 ya. Iya. Coba. Kalau udah 5? Baru kita jalan kalau kagak ada. Oh iya. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Ya gimana sih kok Babe ditinggal? Jadi Bapak tinggal sendirian? Iya, Neng. Bapak hidup sebatang kara. Dan sekarang juga Bapak sering sakit-sakitan. Sabar ya, Pak. Pak, Mama. Katanya mau bayar utang hari ini. Saya cari-cari, tentunya di sini. Sini, bayar. Bu, maaf, Bu. Saya lagi sakit. Saya nggak punya uang. Lagian saya seharian nggak narik odong-odong. Saya nggak mau tahu. Mau Bapak sakit mau enggak, setoran harian harus dibayar. Mang gue pikirin. Bu, kalau ngomong sama orang tua itu harus yang sopan. Jangan nyeplak aja. Ibu pasti punya anak kan? Ibu mau anak ibu nggak sama ibu bentar. Siapa lo? Sok ngajarin gue. Anak pengen kerja ngajar, sok tahu. Ibu. Saya emang anak kecil, tapi saya tahu sopan santun. Ibu yang dewasa harusnya ajarin kita yang bener-bener dong. Gue ngajarin lu. Anak bukan, saudara bukan. Sok kepo urusan orang. Aduh, udah ya. Jangan berantem, gak malu apa ya diliatin banyak orang. Ai, gue tuh gak berantem ya. Tapi gue tuh ngasih tau ibu ini biar tahu sopan santun. So tau lo, lebay. Oh, situ yang lebay. Situ yang lebay. Anak kecil, lebay. Lo lebay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Papi, kok kesini? Keselin Mami ya? Papi nyari-nyari. Gak tau ada di sini. Oh, ini bapaknya. Suami saya. Oh, pantesan atuh disusulin. Terus bapaknya teh tuh mau diapain? Sekalian perawatan aja, mau krembat, mau manipedi, atau mau diapain sok? Potong rambut atau apa? Dulu emang udah lama, udah berhenti. Emang dulu mau mancing mulu, waktu itu mancing aja. Ya udah tuh nanti dikrembatin ya. Wah sekarang mau udah dia mancing paling dapat cuma 2 kilo, 3 kilo. Emang dah di sini mah murah. Ya, caranya cari kilo kan bayarnya. Iya. Gampang itu mah tenang aja atuh di sini mah enggak bakalan dimahalin atuh. Dia aja kali barang setahun mah lama ini aja dah. Jadi berhenti mancing. Oh, gitu. Di sini mah ya kadang-kadang teh ya ada 4, ada 5 orang yang mau dikrembat teh gitu, tapi senang-senang aja. Pada waktu itu pas lagi main hujan, banyak bener hujan. Oh, hujan. Sekarang, aduh sekarang ikan lele, banyak bener ikan lele. Cuman ikan lele kalau gede-gede tuh kakak kita kita dapat. Tapi janganlah ikan lele mah gak usah dikrembat atuh kan sayang. Ya bener ya. Aduh dia merah-merahin. Aduh bagus nih merahnya.
bukan itu doang. Ken itu. Eh, kok manggilnya Mama? Dia suami saya. Kok kayak suami istri? Dia suami saya. Bohong, dia istri saya. Untung aja ibu gue gak kayak dia. Bos gue juga gak kayak dia, kalau bisa, bisa berabe. Eh, gue ketuk, jangan enaknya. Ibu, sabar ibu. Ibu, udah. Iya, lantai banget tuh. Iya, udah. Udah, saya ikut. Ibu, awas, jangan ikut campur. Ini bukan urusan lo. Ibu. Aduh. Gimana nih, ibu gue pusing. Bapak juga pusing, Neng. Gak tahu gimana cara misainya. Jadi mau buka salon? Eh, tujuannya sih begitu. Ini ngomong udah lama buka sini. Bener. Iya, lama juga berarti. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu mah. Yang penting mah jelas aja persenannya. Berarti kalau dari tahun 2015 berarti 2 tahun udah. Nggak bisa kalau kayak gitu mah. Tetap aja harus ada persentasinya, harus ada bagian-bagiannya. Kan harus ada duitnya. Mama kenapa tuh? Nah terus atuh kayak gimana sok? Sok pengennya kayak gimana? Terima kasih. Ya, jadi begini. Ih itu bener banget. Ya ampun. Iya. Jadi maksud saya. Iya gimana? Tangannya. Ngapain? Mama. Gatel. Papi gak bisa lihat yang bening dikit ya. Bener setuju saya. Pulang. Eh itu ngapain? Lepas. Ya hayu. Lepas. Pulang. Ih, kok malah pergi ya? Katanya mau ngomongin bisnis. Tapi kok si mbaknya teh marah-marah gitu ya? Jangan-jangan itu teh suaminya kali ya. Capek abang. Capek aku Ali. Kok mulu si semok. Eh, Bang Api. Bang Api. Ini ada apa sih? Gue heran banget seharian banyak banget orang nyariin gue. Ada apa nih? Ya Allah Bang Opi, emang kakak dia perawan apa janda di kampung ini? Sampai bini orang abang mau embat? Astagfirullahaladzim, Bang Opi ini PR dunia akhirat ya. Banyakin istighfar Bang. Astagfirullahaladzim, biar bisikan-bisikan setan kagak Bang Opi terima. Bang, itu bukan mukrim abang, itu bini orang. Dibawa kabur lagi sama Bang Opi. Opi tuh pengen cepet nikah lagi. Kenapa Pi gak bilang sama emak tuh, Pi? Emak cariin perempuan, Pi, banyak di kampung buat Opi. Asal satu, Pi, jangan bawa kabur bini orang. Iya, ini dari tadi gue dibilang bawa kabur bini orang, ada apa sebenarnya nih? Lah emang iya kan, Bang? Itu perempuan yang namanya Feli, yang cakep, yang montok. Yang botoh. Terus aja, Bang, puji tuh perempuan sampai kenyang. Biar Bang Opi paham, Bang, itu perempuan, itu bininya babe bolok. Aduh, itu bini orang, Bang, jangan dibawa kabur. Lah, terus kapan gue bilang mau ngawinin? Lupa kan abang kan, tadi abang bilang, calon ipar Halime ini. Artinya, itu perempuan bakal dikawinin sama abang. Oh yang itu, itu tamunya si Cupi minta anterin sama gue. Ya gue anterin ke salon. Nah gue mana tahu itu bini orang. Tadi abang bilang itu mau dijadiin bini, gimana itu? Ya Halime hidup jangan serius-serius banget. Ini sitkom bukan drama. Ya enggak? Ya udah mak jangan nangis. Ah sitkom nangis, ntar kalau main film India baru mewek. Ya udah gue cowok dulu ah. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Jadi bukan mau dikawinin Opi, bukan dibawa kabur. Alhamdulillah ya Bang, kita udah nanya duluan ya Bang. Iya, kalau kagak kita jadi prasangka buruk, jadi fitnah. Dosa ya Bang? Dosa. Opi, mata jongjon. Udah Bu, udah gak kuat Bu. Aduh. Nanti kita lanjutin lagi ya. Iya. Yeah. Gimana? Masih mau puter-puteran lagi, kejar-kejaran. Udah, ayo gak kuat, ayo angkat tangan.
Makanya kalau misalnya ada masalah, selesainya tuh pakai kepala dingin, bye-bye. Jangan pakai urat, capek sendiri kan? Iya. Yeah. Mas Anwar, Mbak ya, Dimas sama Mas Anwar muter tadi dapat uang 30.000. Nih Pak uangnya. Masih nak. Limpopo ada sopan santunnya main rampas-rampas aja kayak alap-alap. Tolong jelasin deh, saya udah capek. Hei balikin gak? Eh Anwar, udah lu diam aja sih, lu nggak tahu apa-apa udah, diam. Pi, cewek yang tadi Bang Opi anterin kemana ya? Aduh Kang Opi, maaf ya, Cupitnya nggak masak. Eh, orang ngomong apa, jawabnya apa. Kang Opi tunggu aja dulu di sini, duduk ya. Cupitnya mau bawain sesuatu. Iya, iya. Kalau gue pikir-pikirin budaknya kenapa sih ya, sambar geledek. Aduh, untung cakep. Aduh, kalau budak jelek repot. Wah. Cupitnya bawain teh sama temennya. Waduh, tahu aja Bang Opi lagi mau nyemil emang. Ini biskuit roma kelapa. Ih, Kang Opi, ini teh biskuit roma kelapa. Biskuit kelapa pertama dengan kelapa asli pilihan. Oh, iya. Waduh, ini dimakannya juga bisa dengan dua cara nih. Dimakan langsung bisa, ya, dicelup di teh nih kayak begini nih, tuh dimakan nih. Wow, rasanya lebih enak. Enak banget Cupi, gurih, parutan kelapa aslinya berasa banget. Ih, Kang Opi mah gimana sih? Ini teh nggak ada yang rasa durian, Kang Opi. Ini biskuit roma kelapa, gurih, parutan kelapanya terasa banget. Iya, emang juga tadi Bang Opi ngomong begitu. Ya, nggak ngomong yang lain. Satu makan lagi Kang Opi. Boleh nih Bang Opi makan lagi nih. Makan aja. Bang Opi habisin boleh? Boleh. Enak lu hajem aja terus. Tangannya kenapa? Ya bayar tuh Kang Opi, emang Cupi belinya gratis. Apaan aja dijadiin duit? Senang berbisnis dengan Anda. Duluan dia lagi. Cupi, piye ya Pi? Dari tadi belum ketemu juga ini Babe Bolot sama istrinya. Kalau sampai Babe Bolot nelfon papi mertua terus laporan, aduh kita pasti dimarahin Pi. Aduh Mi, kita udah keliling-keliling, kita udah nyari kemana-mana, mau cari kemana lagi? Iya ya, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mi. Bagaimana? Udah beres urusannya? Beres gimana, Li? Yang ada gue makin buyang. Udah kagak usah dipikirin. Kalau masalah Bang Opi mah cuma salah paham. Jadi Bang Opi bukan bawa kabur. Ngebawa si Feli ke calonnya si Supi. Bang Ali, kita sih udah gak mikirin itu lagi. Yang kita pikirin sekarang, Babe Bolot hilang juga lah. Gak tahu di mana. Ada yang hilang lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, PR dunia akhirat. Bocah udah gede, udah belangkotan. Kok bisa hilang? Udah, Li. Mendingan bantuin gue nyariin dah. Aduh, mau nyari kemana ini? Katanya udah gak mau genit lagi. Baru lihat cewek sedikit bahenol aja, papi udah genit. Ih, papi gimana sih? Pokoknya mami gak mau ya. Papi tuh udah genit banget ya. Katida, Iwa. Kagak ada puas-puasnya punya bini udah cakep begitu. Mana sih bininya udah ketemu malah dia ngomel. Tuh Min, pelajaran buat lu Min. Jadi bapak punya utang sama lentenir. Mau uangnya buat apa pak? Terpaksa nak, bapak pinjam uang untuk berobat. Kata babi saya ya pak, kita tuh jangan sampai pernah kebelit utang sama orang lain. Ya ada nanti nyusahin diri kita sendiri. Iya pak. Terima kasih ya nak, kalian telah membantu bapak. Insya Allah, bapak yakin bapak bisa keluar dari masalah ini. Amin. Dan bapak senang bisa ketemu dengan kalian, anak-anak yang baik. Bapak pamit dulu ya. Yaudah ya pak, hati-hati ya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk kita pulang. Tapi Ai, Rama masih capek Ai. Rama,
lu bikes banget sih. Gue aja ya yang dari tadi narik odong-odong kagak capek. Lah lu cuma duduk doang pakai ngeluh lu. Udah lu diam aja, lu kagak tahu kan capeknya seperti ape. War, gendong gue dong. Ape? Ih, apa-apaan sih, ogah? Lu manja banget, gagal, emang bocah kecil lu. Gendong. Iya, iya. Lu kesambet deh. Rama. Rama. Udah. Apa-apaan sih, Rama? Lu berat, Rama. Aduh, pelan-pelan. Rama, ayah tungguin, ay. Apa-apaan sih, ih. Cupi, semua yang dibutuhkan Cupis ada di sini. Nih ada gayung, tuh ada plastik, ada ember, ada TV, ada lemari kulkas, tuh ada blender. Pokoknya tinggal pilih aja dah. Pokoknya palu gada. Apa yang lo mau gue ada? Oh, enggak, Tempo. Kan Cupi teh udah buka salon, ngapain beli palu enggak? Bukan disuruh beli palu, Cupi. Beli nih barang-barangnya ada di sini nih, lihat nih. Janjinya babe, perabot 50.000 tiga, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Gak bisa didiamin nih, masuk-masuk geraya gue kayak beginian. Ibu-ibu, bapak-bapak, murah-murah meriah. 50.000 tiga, ya. Stop. Ada gentong nih masuk ke sini, kacau nih. Stop. Stop. Apa-apaan lu gentong? Pakai galakan lu lagi. Lu dagang di sini belum izin, main dagang-dagang aja. Mendingan lu putar balik dagang di tempat lain, jangan di sini. Izin sama siapa? Ini izin bebas, ini jalanan bebas, siapa aja boleh jalan. Gua mesti izin sama siapa? Coba. Izinnya sama gue dong. Aduh, enak aja lu mesti izin sama RT, sama RW, sama lurah, enggak ada. Lu emang siapa? Tukang kredit. Waduh. Buset deh, cuma jadi tukang kredit belagu. Sama-sama tukang kredit, sama-sama tukang jualan. Banyakan gue jualan daripada lu. Enak aja. Tapi kan gue duluan yang dagang di sini, kenapa lu ikut-ikutan dagang? Jangan ngambil lahan kekuasaan gue dah. Mendingan lu pergi-pergi, dagang tempat lain, jangan dimari. Mereka berdua tuh lucu ya. Ngomong nih, ini siapa ini? Hah? Gua kan orang baru di sini. Siapa ini? Lu bilangin Tarsan. Ini Cupita Gobas namanya yang punya salon di sono. Lah kok dia tukang salon kemarin main kemari-mari? Lah ini jadi Tarsan di sini. Awo. Bu. Awo.